Okay, guys, gue sekarang ada di pik di Rukan Shibuya. Tapi ini nggak sengaja aja. Tadi gue mau lihat, gue ngeliat IG-nya dia. Gue tadi mau lihat Breitling Super Ocean, ternyata udah laku. Ya, tapi sekalian tadi gue bilang udah deh review aja tokonya. Ya udah, ini di Rukan Shibuya. Dia jualan jam di pik dua island ya. Jauh juga ke sini. Gue kaget juga. Ya, masuk. Ini Rukan Shibuya Blok D nomor 23. Oke, guys. Rukan Shibuya Blok D nomor 23. Tadi gua mau lihat Breitling Super Ocean, tapi ternyata banyak koleksi dia juga ya. Cukup menarik jam-jamnya. Mulai dari jam yang branded sampai jam yang custom. Apa aja ada, rapi. Jadi jual juga nih, tas branded tuh, Billy, Gucci, ya. Tapi kita akan fokus di jam ya. Nah, gue bersama dengan Bro siapa? Ajis, ya ini dengan Bro Ajis ya. Jis, ya. Ini udah berapa lama nih? Udah hampir mau 2 tahun. Oh, udah lama ya? Pindah ke sini. Tadi dari pik 1? Iya, pik 1 kita. Brandnya apa sih namanya? One Watch. Hah? One Watch. One Watch. Iya, ini ada di sini. Oh, One Watch yang mana? Oh, ini ya, ini brandnya One Watch. Kalau ya. One Watch kita khusus jam. Oke. Okay. Terus Clarity kita ada diamond. Terus. Oh, Clarity diamond. Iya. Ini auction. Terus kalau yang satu luxury. Oke. One Watch ya. Iya. Udah 2 tahun nih. Iya. Oke, baru tahun. Lo punya apa? Punya IG juga, IG? IG ada, IG-nya One Watch juga sama. One Watch. Sama sih hampir mirip sama yang di. Oke. Okay. Jis, lo punya jam apa aja jadi lo ekspor di sini? Kita di sini ada jam Sarbomba. Oh, Sarbomba. Sarbomba, okay. Sarbomba. Ini Sarbomba, deketin Sarbomba nih. Tuh. Ya. Yeah. Homage-nya RM ya? Iya, hampir mirip. Sarbomba. Yeah. Range harga 6 jutaan ya? Iya. Oh. 7,5 juta sih, ya. Masih standar sih, di bawah 10. Pokoknya udah serasa pakai RM ya? Iya. 6 juta serasa 1M ya? Iya. Tapi guys, dia juga punya Tech Heuer, Tudor, ya. Nih lihat nih, ini juga Seiko mix. Seiko custom banyak di sini. Range-nya nggak terlalu mahal ya. Nih guys, nih sekitar 2-3 jutaan nih. Cakep nih, tuh. Dated. Dated. Ada yeah. Juga. Lume juga nyala guys, ya. Yeah. Cakep nih. 2,5 juta. Nah ini ada yang lain-lain nih. Ada G-Shock, ada T-Shirt, ya. Yeah. Ini Rukan buat tahun udah di sini. Iya. Kemarin lu udah jadi nih. Hampir 2 tahun, setahun lebih. Oh, soalnya gua kalau tapi nggak pernah nyampe sini, paling sampai depan di awal tuh. Iya. Tapi gua kaget, gua nggak tadi nggak yakin ini benar apa nih kesini nih. Tapi pas gua lihat, oh benar deh. Iya. Tapi sayang ya, Breitling Super Ocean-nya udah sold. Iya, gua tadi nggak nelfon lagi sih. gua nyari tuh kok pengen banget Breitling Super Ocean, gua suka banget modelnya. Iya, gua punya sih Breitling apa tuh? Ya. Yang ini gua udah punya Breitling apa tuh? Ini yang datang rame? Rame sih dia. Yang datang rame biasanya sih karena jauh ya, biasa kirim sih dia. Oh, telepon aja. Ya? Terus ekspedisi segala macam sih dia. Oh, berarti tapi bayar dulu baru kirim. Bayar iya. Oh, enggak kirim dulu baru bayar. Iya. COD. COD jarang sih itu, kebanyakan COD di toko. Oh, di toko ya. Oke. Jadi sekarang punya bisa bomba, punya tag, Rolex juga ada ya. Rolex ada, bir. Bir berapa? 290. Oh, 290 gua rasa worth it loh harganya. Dan gua tuh Rockbeer tuh 400-an, 300-400 ya. Iya sih. Hah? Iya, tahun 2018 sih. Oh. Kita dapat uangnya. Nyala di jam 5. Iya. Iya. Guys, ini sorpar seperti gua. Jadi nek emang explore aja. Jadi ada toko jam di pik 2 di island di Rukan Shibuya ya. Ya, kalau dulu gua tahu ya sahabat gua hobi jam tuh, Stephen sama Willis ya, ada di sana. Oke, okay, guys ya, ini jam-jamnya ya. Oh, ada Tech Heuer juga nih, Tech Link. Iya. Ini bisa. Ini yang ini Sarbomba ini. Ini Sarbomba banyak nih ini. Ini berapa nih? Ini di 3,5. 3,5 wah, ya, worth it ya harganya. 3,5 guys. Tuh. Nih. Ini 7,5. Oh, beda ya. 7,5. Ini 7,5 juta udah deket loh. Tuh. Nah, ini yang ini kelihatan nih.
Skeleton. Iya, skeleton, terus dia karbon juga. Karbon nih. Iya. Tapi lumayan berat, beratnya sedang ya? Iya, sedang. Kalau ini yang double strap dia. Ini bisa dibuka case-nya juga. Ini lu nggak punya? Haufa, Haufa. Oh, Haufa kita nggak masuk sih. Nggak main ya? Iya. Si itu main tuh hobi jam. Main. Om Steven. Nih guys, Sarbomba banyak nih stoknya dia nih. Tuh. Ya. Yeah. Mantap, keren. Nah, ini tag apa nih? For F1. F1 ya, itu yang GM. Nah, ini gue punya yang ini, gue punya nih. Lu jual berapa nih? Yang ini 223. 23 ya, nih guys. Breitling. Cuma gue naksir yang Super Ocean. Super. Iya, ini Carrera berapa nih? Carrera. Carrera 23 juga. 23 ya. Lengkap. Watch only dia. Watch only. Ini F1 berapa? Yang ini 19.5. Oh, full set. Oh, ini yang baru ya? Iya. Dia yang GMT terus yang Batman. Oh, Matic ya? Full Matic, set ya? Iya, full set. Ini itu tag ori juga. Oh, ini karbon nih. Enteng banget. Iya, dia. Itu automatic juga dia. F1. Full set 2015 undead ya. Apa? Undead dia teman. Oh. Nah, di sini Seiko custom nih. Tuh. Nah, ini juga sama Seiko custom. Dia punya ini Omega juga nih. Omega Moon. Hah? Ini yang model-model Submarine. Oh, saya Submarine. Iya. Guys. Waduh. Nih. Bezelnya lihat udah. Ini seramik ya? Enggak ya? Iya, seramik dia. Lu seramik. Ini udah safir terus seramik. Wah, tapi lumnya nyala loh. Lumnya nyala dia. Berapa? Sama 2,5. 2,5 ya? Iya. Eh guys, worth it nih guys. Seiko 2,5 JT. Nih, yang master nih. Ini hijau, manis juga nih hijau nih. Iya, black fat. Nih, ini berapa nih? Sama. 2,5 nih guys. Hampir sama sih kita kalau Seiko. Lumnya nyala lagi. Dialnya cakep nih. 20 menit. 7 menit. Oh, 7 menit. Ini Seiko custom guys, coba lu deketin. Seiko custom. Nah, ini kalau mau beli bisa ke ini ya, IG-nya. Bisa ke IG, bisa langsung ke WhatsApp juga bisa. Oh, gitu. Di IG juga ada. Ini Sarbomba nih, yang kuning berapa tuh? Yang kuning dia di 5 juta. 5 juta ya. Bedanya dia itu belum karbon kan depannya. Oh. Kalau kan karbon. Karbon ininya? Iya. Oke. Ini stok yang lain nggak ada jus? Ini nggak aja. Ada sih, cuma yang di display ini ready stoknya. Ini apa sih jumatnya? Itu Ajimu. Hah? Ajimu. Nih guys, apa nih? Swiss mat, bukan? Iya. Tapi nggak ada Swiss matnya. Bukan sih dia. Merek apa? Ajimu. 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 Oh, sapphire juga ya? Iya. Terus. Berapa? Ini di 14.5. Oh, 14 juta guys. 14 jutaan. Oh, ini masih ini Seiko asli apa? Seiko asli kali ini. Asli nih ya. Ini kelihatan modelnya. Model Seiko. Ini Egner. Oh, Egner. Berapa nih Egner? Itu di 68. Baru ya? Baru, brand new. Egner kita brand new semua. Egner brand new. Egner model baru nih. Ini custom ya, enggak ya? Enggak, itu Seiko. Oh, cukup. Limited dia. Limit berapa nih? Itu di 7,5. 7,5 juta. Nah, ini Moon, watch Moon berapa nih? Moon yang ini. Lo lepas berapa nih? Yang ini di 52. Second nih? Baru semua. Oh, ini baru semua? Baru semua. Masih ada plastiknya kita. Yang ini ya? Edner. Ini berapa F1? Ini F1 kita di 15,5. Ya guys. Tuh. Full set dia. Full set 2019. 15,5. Harga-harga lu gimana? Bagus ya? Bagus. Gua kadang-kadang F1 15 berapa gua kurang tahu sih range harganya berapa. Ya gua hanya tahu range-nya kalau tag F1 10-20 ya kan. Tag link 20-25. Aku racer ya sekitar gitu lah. Tapi gua kalau model-model beda model gua nggak tahu ya. Kira-kira gitu. Ya guys, ya pokoknya ini first visit gua langsung bikin konten nih. Iya. Thank you nih yang sama yang punya toko nih. Siapa? Oh, siapa? Kak
Kwadi. Kwadi ya, Kwadi. Kapan kita ketemu nih, Kwadi? Oke, Jis. Oke. Sukses tuh jualannya. Biar tambah laku, tambah banyak pelanggannya. Ya. Siap, siap. Oke, kalau lo mau kesini, sini aja. Di Rukan Sibia, Blok D, nomor 23. Ya. Oke, thank you. Kita berjumpa di next video dengan konten yang lebih menarik lagi. Jangan lupa di share, like, dan subscribe. Stay tuned.